Kabar baik untuk para suami. Jika suami menemukan tanda-tanda berikut ini, kabar baiknya berarti istri minta dimasukin, minta dijima. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala sayidina Muhammad kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah Wabil khusus para viewers para subscribers dan pemerhati kajian di channel Mahat At-Tamimi Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tanda-tanda yang menunjukkan kalau istri ini pengen dijima pengen dipompa pengen dimasukin seperti apa itu sebelum kajian ini kita mulai mohon tetap berfikiran positif enggak usah negative thinking amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal semoga ilmu ini bermanfaat khususnya bagi pasutri Bismillahirrahmanirrahim Tadharu nampak alamatu syahwati Beberapa tandanya syahwat tafkiri dan memikirkan fil jinsi tentang seks Alal mar'ati pada seorang istri Antori qinoktota ini Melalui cara berikut ini Jadi tanda-tanda kalau seorang istri ini sedang bersyahwat Atau memikirkan tentang seks Akan nampak pada cara-cara berikut ini Al-Ula Tanda Yang Pertama Al-Hadithu Amma Yata'allakubil Alaqatil Jinsiyah Ia akan berbicara dan membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan hubungan seksual Mithlil Jimai Seperti jima, Wal-Intisabi Dan Ereksi Wahazzatil Jimai Dan Orgasme Jadi Tanda Yang Pertama Biasanya Istri Ini Berbicara Terkait Dengan Hubungan Seksual berbicara tentang aljima posisi gayanya aljima enaknya gimana dan berbicara terkait dengan ereksi atau berdirinya azakar az berbicara tentang nikmat paling tingginya dalam berjima atau orgasme kalau sudah istri membahas ini ah ini ada petunjuk ada kabar baik kalau dia sedang bersyahwat dan memikirkan tentang seks. Wathaniyatu yang kedua ar fil injab, ia punya keinginan untuk hamil atau punya keinginan untuk melahirkan. Li'annahu yatimmu an tariqil jima'i. Karena hal itu bisa teralisasi dengan cara berjima melakukan hubungan intim. Kalau istri sudah pengen hamil, pengen melahirkan, berarti ia pengen melakukan aljima, pengen ditusuk pengen dimasukin karena punya anak atau hamil tadi tidak bisa terrealisasi kecuali dengan berjima. Wasali satu kemudian yang ketiga an nazaratu pandangan al pandangan-pandangan yang merasa malu awis syahwaniya li atau pandangan-pandangan nafsu pada sosok tertentu khususnya pada suaminya kalau sudah pandangannya liar, pandangannya liar dan malu, penuh nafsu, berarti dia sedang berpikir tentang seks atau sedang bersyahwat. Warabi'atu kemudian yang keempat al-ihmiraru memerah wal khajalu dan malu asyadidu yang dahsyat. Jadi wajahnya memerah, sangat merasa malu, limujarradi dzikril maudhu. Hanya dengan menyebutkan tema tentang jima, tema tentang seks. Jadi berbicara tentang itu saja sudah memerah wajahnya, merasa sangat malu. Berarti istri ini betul-betul berpikir tentang syahwa dan memikirkan urusan seks. Walakin tetapi kotakhtaliful alamatu. Terkadang tanda-tanda ini berbeda min imro'atin ukhro dari satu wanita dengan wanita yang lain. Wa minas sa'abi ta'amimu alamati syahwatil jinsia alal mar'ati Termasuk sulit untuk meratakan, mengeneralisir tanda-tanda syahwat seksual pada seorang perempuan Kemudian dalam keterangan yang lain Azizi ar-rajul, wahai para suami Idhar tadatil mar'atu, jika seorang istri memakai pakaian al-malabisad dakhiliya, pakaian daleman Al-musiratu pakaian yang membangkitkan syahwatmu allati taksyifu aktsara ma tastur dan pakaian ini lebih banyak penyingkapannya menyingkap sesuatu yang biasanya tertutup fa'alaika an ta'rifa engkau harus tahu annaha turiduka bahwasannya istrimu menginginkan kamu Antumari sama ahal jinsa agar engkau mempraktikkan seks bersamanya Fala tabakhal alaiha bidhalik Maka wahai suami Janganlah engkau pelit kepada istrimu terkait dengan ajakan jimaknya <tuh -tuh> Iza jalasat jika duduk almar atau seorang istri Ama mazaw jihad di hadapan suaminya Wahia muba'idatun baina saqaiha Kemudian sang istri ini malah membuka kedua betisnya Dibuka kedua kakinya Falta'alam ta alam. Maka ketahuilah ayuhaz zawju wahai suami. Annaha bahwasannya sang istri perempuan tadi takululaka. Ya seolah-olah berkata hayya azizi. Ayo sayangku. Fa'ana fi syauqin saya berada dalam kerinduan. Dalam keinginan limu marasatil jinsi untuk mempraktekan seks atau jima' ma'aka bersamamu sayang. Li li'annal mar'ata karena sesungguhnya seorang istri fil ghalibi dalam kebiasaannya, tajlisu ia duduk, wahiyatadum murijlayha, dan kondisinya ketika ia duduk, ia menyatukan kedua kakinya, tapi ternyata dalam kondisi ini malah dibuka selangkangannya itu. fa'alaika ayyuhar rajulu maka wajib bagimu wahai suami antan tabihali engkau harus memperhatikan dengan hal itu harus peka kalau ia sedang mengajak kamu untuk melakukan aktivitas aljima. Itu sudah ada dua kode, kode yang pertama dan kode yang kedua. Kemudian kode yang ketiga, idza waqafatil mar'atu jika istri duduk amamal mir'at di depan cermin wa akhadhat ibu khislati sya'riha dan ia mulai mencumbu atau memainkan helai rambutnya dan ia mulai berbicara bersamamu dengan cara-cara yang merangsang fa'alaika azizi wajib bagimu wahai suami antaku ma bijazbiha birifkin engkau harus menarik istrimu dengan lembut au tahtadinaha atau memeluknya merangkulnya minal khalfi dari belakang Watabda dan engkau memulai filmu marosatil hamimati untuk mempraktikkan hubungan intim ma'aha bersamanya. Jadi kalau istri ini sudah memainkan halayan rambutnya di depan cermin dan ia sudah berbicara dengan cara-cara yang membuat kamu terangsang, temanya, caranya itu memikat kamu, maka sejatinya engkau harus segera menariknya dengan lembut, memeluknya dari belakang, dan mulai untuk mempraktekkan aktivitas aljima. Itu adalah ajakan seorang istri. Jadi yang awal itu tanda-tanda kalau ia sedang berada dalam syahwat atau memikirkan seks. Kemudian yang terakhir, yang tiga terakhir itu adalah kodenya. Kode keras agar sang suami melakukan aktivitas aljima. Faham ya? Mohon tetap berfikiran positif, ndak usah negatif thinking, amalkan ilmu ini bersama yang halal.